Sang Kuryang. Alkisah, di daerah Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara yang sangat gemar berburu binatang di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sungging buang air kecil pada daun keladi. Saat ia meninggalkan tempatnya buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wayung yang datang meminum air seninya yang tergenang di daun keladi itu. Rupanya, air seni Prabu Sungging mengandung sperma sehingga menyebabkan Wayung yang mengandung. Beberapa bulan kemudian, Wayung yang pun melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Setelah membersihkan tubuh bayi itu, Wayung yang meletakkannya di balik semak-semak dengan harapan Prabu Sungging akan menemukannya. Tak lama, Prabu Sungging melewati tempat itu dan mendengar ada suara tangisan bayi dari arah semak-semak. Dengan hati-hati, Prabu Sungging mendekati sumber suara itu dan mendapati seorang bayi perempuan mungil dan berparas cantik tergeletak di atas sebuah batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa pulang bayi itu ke istana. Sang Prabu memberinya nama Dayang Sumbi. Ia merawat dan membesarkan Dayang Sumbi dengan penuh kasih sayang. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Selain cantik, ia juga sangat mahir menenun dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamarannya yang diterimanya. Karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara para raja dan pangeran, dengan restu Sang Prabu, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Sang Prabu membuatkannya sebuah pondok di pinggir hutan dan menyiapkan alat-alat tenun kesukaannya. Di pondok itulah Dayang Sumbi menghabiskan waktunya sambil menenun kain. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, tiba-tiba segulungan benangnya jatuh dan berguling keluar pondoknya. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Tanpa disadarinya, ia berucap bahwa siapapun yang mau mengambilkan benang itu untuknya, dia akan menjadikan saudara apabila ia perempuan, dan jika dia laki-laki, akan dijadikan suaminya. Tanpa diduga, seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Karena sudah terlanjur berucap, ia harus menepati janjinya. Tiba-tiba, anjing itu menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dan ternyata adalah titisan para dewa. Dayang Sumbi sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Akhirnya, Dayang Sumbi dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sumbi. Sejak saat itu, kemanapun Dayang Sumbi pergi, ia selalu ditemani oleh suaminya. Dayang Sumbi memanggilnya dengan Situmang. Setelah setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sang Kuryang.
Beberapa tahun kemudian, sang kuryang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Setiap hari, ia ditemani si tumang pergi ke hutan untuk berburu rusa dan mencari ikan di sungai. Namun, sang kuryang tidak mengetahui bahwa anjing tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Karena ibunya menginginkan hati rusa, sang kuryang pergi berburu rusa ke tengah hutan. Hari itu, ia sangat berharap bisa mendapatkan hati seekor rusa untuk dipersembahkan kepada ibunya. Sudah hampir seharian, tak seekor binatang buruan pun yang menampakkan diri. Sang kuryang pun mulai kesal dan memutuskan untuk berhenti berburu. Ketika akan pulang, tiba-tiba seekor rusa berlari melintas di depannya. Ia pun memerintahkan si tumang untuk mengejarnya. Namun, si tumang tetap tidak beranjak dari tempatnya. Sang kuryang menjadi kesal melihat kelakuan si tumang dan mengancam dengan anak-anaknya. Tanpa disadarinya, tiba-tiba anak panahnya terlepas dari busurnya dan mengenai si tumang. Anjing itu pun tewas seketika. Sang kuryang pun kemudian mengambil hati si tumang untuk dipersembahkan kepada ibunya. Sesampainya di pondok, ia menyerahkan hati itu kepada ibunya untuk dimasak. Setelah menyantap hati itu, tiba-tiba Dayang Sumbi teringat kepada si tumang. Ia pun menanyakan keberadaan si tumang kepada sang kuryang. Tanpa merasa bersalah, sang kuryang memberitahu bahwa hati yang dimakan Dayang Sumbi adalah hati si tumang. Seketika itu pula Dayang Sumbi menjadi murka. Ia sangat marah karena sang kuryang telah membunuh ayah kandungnya sendiri dan kemudian memukul kepala sang kuryang dengan sendok nasi hingga berdarah. Sambil menangis terseduh-seduh, sang kuryang berusaha untuk membela diri. Ia merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Ia melakukan semua itu tidak lain hanya untuk menyenangkan hati ibunya. Akan tetapi, Dayang Sumbi menganggap dia telah melakukan kesalahan besar karena membunuh ayah kandungnya sendiri. Namun, Dayang Sumbi tidak mau menceritakan hal itu kepada sang kuryang karena takut rahasianya terbongkar. Merasa ibunya tidak sayang lagi kepadanya, sang kuryang pun pergi mengembara dengan menyusuri hutan belantara. Dayang Sumbi merasa sangat menyesal karena telah memukul dan membiarkan putranya pergi meninggalkannya. Setiap malam ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ia dapat bertemu kembali dengan putranya. Tuhan pun mengabulkan doanya. Tuhan memberikan kecantikan yang abadi agar wajahnya tidak berubah termakan oleh usia
sehingga putranya masih dapat mengenalinya. Sementara itu, di tengah hutan belantara, sang Kuryang jatuh pingsan. Ketika sadar, ia melihat seorang laki-laki tua yang bernama Ki Ageng yang tidak pernah ia lihat sebelumnya sedang duduk di sampingnya. Ketika Ki Ageng menanyakan tentang asal-usul sang Kuryang, ia tidak bisa lagi mengingat nama dan masa lalunya. Akhirnya, Ki Ageng memanggilnya Jaka. Ki Ageng merawat Jaka sampai lukanya sembuh dan mengajarinya ilmu bela diri dan kesaktian. Setelah beberapa tahun berguru kepada Ki Ageng, sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti mandraguna. Dengan kesaktiannya, ia dapat memanggil serta memerintahkan makhluk-makhluk halus. Pada suatu hari, Jaka meminta izin kepada gurunya untuk pergi mencari tahu masa lalunya. Setelah mendapat restu dari Ki Ageng, berangkatlah ia menyusuri hutan. Karena merasa sangat haus, ia pun mampir ke sebuah pondok di hutan untuk meminta air minum. Rupanya, penghuni pondok itu adalah seorang wanita yang cantik jelita, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Saat pertama kali melihat wajah wanita itu, Jaka tiba-tiba teringat kepada ibunya. Namun, ia tidak yakin kalau wanita itu adalah ibunya. Karena sudah sekian lama mereka berpisah dan tentu wajahnya tidak akan secantik itu. Begitu pula Dayang Sumbi. Ia tidak pernah mengira kalau Jaka itu adalah putranya. Akhirnya, keduanya pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Keesokan harinya, ketika akan berangkat berburu ke hutan, Jaka meminta calon istrinya untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika sedang merapikan ikat kepala Jaka. Ia melihat ada bekas luka di kepala Jaka. Bekas luka itu mirip dengan bekas luka yang ada di kepala putranya yang terkena pukulannya 20 tahun yang lalu. Dayang Sumbi pun menanyakan tentang penyebab bekas luka itu kepada Jaka. Namun, Jaka tidak bisa mengingatnya. Ia hanya menceritakan kepada Dayang Sumbi bahwa ada seorang pertapa yang menemukan dirinya sedang pingsan dan terluka parah di tengah hutan. Mendengar cerita itu, maka yakinlah Dayang Sumbi bahwa calon suaminya itu adalah putranya sendiri, sang Kuryang. Dayang Sumbi pun bingung karena tidak mungkin menikah dengan putranya sendiri. Ia berusaha untuk meyakinkan sang Kuryang bahwa dia adalah putranya dan membatalkan pernikahan mereka. Namun, sang Kuryang tidak percaya pada kata-katanya dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras mencari cara agar pernikahan mereka dibatalkan. Ia memberikan dua syarat kepada sang Kuryang, yaitu harus membuatkan danau dan perahu dalam waktu semalam. Apabila ia sanggup, Dayang Sumbi akan menikahinya. Dan sang Kuryang pun menyanggupi. Dengan kesaktiannya, sang Kuryang memanggil dan mengerahkan seluruh pasukannya
yang berupa makhluk-makhluk halus untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Saat tengah malam, Dayang Sumbi secara diam-diam mengintai pekerjaan Sang Kuryang dan pasukannya. Dayang Sumbi begitu terkejut ketika melihat mereka hampir selesai menyelesaikan semua permintaannya. Dayang Sumbi dengan gusar pergi ke desa terdekat untuk meminta bantuan kepada masyarakat agar menggelar kain sutra berwarna merah di arah sebelah timur tempat Sang Kuryang dan pasukannya bekerja. Tak berapa lama setelah kain sutra hasil tenunan Dayang Sumbi digelar, tampaklah cahaya berwarna kemerahan di arah timur sehingga seolah-olah hari sudah pagi. Ayam jantan pun mulai berkokok saling bersaut-sautan. Para makhluk halus yang melihat cahaya merah dan mendengar suara ayam berkokok mengira hari sudah pagi. Mereka pun segera melarikan diri dan meninggalkan perahu yang hampir selesai. Saat mengetahui dirinya diperdaya oleh Dayang Sumbi, Sang Kuryang menjadi murka. Ia menjebol bendungan yang sudah dibuat bersama pasukannya sehingga terjadilah banjir besar. Sang Kuryang juga menendang perahu yang hampir selesai hingga terbang melayang dan jatuh menurun. Setelah peristiwa itu, Dayang Sumbi melarikan diri ke arah Gunung Putri. Di sana, tiba-tiba ia menghilang dan berubah menjadi setangkai dua jaksi. Sementara Sang Kuryang yang mengejarnya, kehilangan jejak dan akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan ujung dunia, dan juga menghilang ke alam gaib. Konon, perahu itu kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik.